Mau pencerahan bagi tarikah Baklawi. Nak tanya lagu mana tarikah Baklawi? Tarikah Baklawi ini dinisbahkan kepada Sidi Muhammad bin Ali, Sidi Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ya beza Alawiin dengan Ba'alawi. Alawiin dinisbahkan kepada Sayyidina Ali. Setiap nasab keturunan Sayyidina Ali dipanggil Alawiin, Bani Alawi. Bi Rasulillahi wal Badawi. Itu Badawi. Yang dok tok katake. Neh. Alawi Ba'alawi maksud dia Bani Alawi. Bani Alawi ni dinisbahkan kepada Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Sayyidina Muhajir ilallah. Orang yang pertama dari dalam keturunan Ahmad bin Muhajir ada seorang nama Alwi. Maka keturunan dia dipanggil Ba'alawi. Yakni keturunan sadah nasab Rasulullah yang duduk yang berada di Yaman. Ayah dia Sidina Ahmad bin Muhajir hijrah ke Yaman pada tahun 318. Tak silap ambullah 318 dia daripada Iraq pergi ke Yaman. Maka anak dia nama Ubaidillah. Cucu dia nama Alwi, Alwi bin Ubaidillah. Daripada Alwi inilah melahirkan generasi Ba'alawi. Alawi, Ba'alawi. Alawi, Alawi ni nama dia Alwi, Alwi. Eh. Ba kabilah daripada Yaman maksud Bani Alawi. Ba ai Bani. Semua kabilah kalau Ba tu semua orang Yaman belaka. Kalau pergi tanah Arab sebut Ba Bajeris ko, Ba 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 Fado ko, neh, Ba Alawi. Ha tu set Yaman orang Pahang belaka. Bani Alawi. Maka dalam generasi dia pada tahun dia Alwi bin Ubaidillah ni dalam tahun 400. Maknanya 1000 tahun lepas. Pada generasi ke-500. Muncul seorang yang sangat hebat dalam generasi Ba'lawi lah. Pak dia panggil, gelaran dia kutub. Bagi tarikah dia, dipanggil tarikah Ba'lawi. Maka diasahkan oleh seorang yang bernama Muhammad bin Ali Ba'lawi. Ataupun gelaran dia, Sidi Faqih Al-Muqaddam. Dia ni lewat sikit pada Imam Ghazali. Syekh Abdul Qadir Jailani semua tahun 500 belaka. Dia pun lahir tak ada tahun 500 lebih hujung masuk pada awal tahun 900. Dia mengasahkan tarikah Ba'lawi. Nah, tu tarikah dia. Tarikah dia banyaklah cawangnya daripada keluarga dia. Tu mengenai pencerahan mengenai tarikah Ba'lawi. Amalan-amalan wirid-wirid pokok dia buatlah adalah amalan-amalan dan wirid dia. Cuma keistimewaan tarikah Ba'lawi ni dia tidak ada mursyid. Tidak ada mursyid. Dan tidak ada wirid khas. Tidak ada wirid khas bagi. Dia adalah hani tarikah hani kalau keluarga atas ada riwayat wirid-wirid dia. Kalau haddad ada riwayat dia. Maka tidak ada satu macam hani saja Ba'lawi hani. Ah payahlah gitu. Dan dia tidak ada mursyid. Hampir boleh kata generasi dulu law ni tidak ada mursyid. Gilah mana-mana gi tanya mursyid tarikah Ba'lawi tak ada. Kalau tarikah Syazili ada mursyid dia ada khalifah ada gapo, manakala hak ni tak ada. Neh. Tak ada orang berani menjadi tarik mursyid jadi khalifah dia. Adalah khalifah salah Habib Abdul Qadir Segaf, Habib Muhammad Hadi Segaf, neh. Waktu kutuk-kutuk dia lah. Neh. Lagu tu. Cuma kita nak royak mursyid kau gapo dia law ni tak ada orang berani nak royak. Tu secara ringkas lah, secara tafsir, secara gapo kena bacalah. Antaranya pengenalan dia, dia ada 5 asas dalam tarikah Ba'lawi ni yang disyarah oleh nama dia Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait. Dia syarah nama kitab Manhajus Sawi syarah usul tarikah Ba'lawi. Baca kitab tu pengenalan secara ringkas. Banyak lagi kitab Sabil al-Muhtadi. Ada lagi kitab gapo-gapo dia mengenai syarah tarikah Ba'lawi. Dia ada amalan Syazili ada dalam dia. Izik baha, izik gapo. Ada amalan dia ambil amalan daripada tarikah lain pun ada. Tu secara ringkasnya lah.